أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه الله فحبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا التقوى وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم كن لنا الله اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا وهي اسم الله المؤمن orang yang mengaku bahwa dia yakin dengan wujudnya Allah dan sebagainya dan pembalasannya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Jangan sekali-kali kamu lalai, lupa daripada ingat pada aku sebagai Allah oleh gangguan harta benda kamu dan oleh gangguan menjaga anak bini kamu. Wa man yaf'al dhalik, mana-mana orang yang buat juga begitu, lalai pada aku asalkan dapat harta, faulaika humul khasirun, mereka itulah sebenar-benar orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum maut. Ya kerua hendaklah kamu berbelanja, infak, berbelanja daripada rezeki yang aku beri pada kamu sebelum daripada mati datang menerpamu. Fayaqula, ketika itu bila mati mari, mulalah bersungut, Rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, tolonglah kalau boleh kamu lambatkan tempoh mati aku untuk tempoh yang dekat, yang pendek. Fa'as-saddaqa, dengan tujuan aku nak bersedekah, wa aku minas salihin, dan selain pada bersedekah aku nak jadi orang yang soleh. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Allah membalas balik bahawa Allah tidak akan melambat-lambatkan seorang manusia yang nak mati daripada tempoh mati bila sampai ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, kerana aku sebagai Allah tahu sangat dengan perangaimu, bahawa bila aku lambatkan kamu balik semula pada perangai lama. Sadaqallahu alazim. Ayat ini ayat terakhir daripada surah Al-Munafiqun yang kita baca dalam 3-4 kali dulu. Belum daripada kita masuk dalam ayat baru, cuba ingat balik cerita yang kita baca minggu lepas, iaitu cerita orang munafik. Dan orang munafik ni orang yang bermuka-muka, iman benar pun tidak, kafir benar pun tidak. Nak beriman dia berasa bercanggah dengan nafsu dia, nak jadi kapi berasa kapi ni tak betul. Maka dia duduk tengah-tengah, dia kita panggil duduk atas pagar. Kalau kita panggil atas pagar sini ni orang munafik lah. Tak kira jenis pegawai kerajaan, kau jenis tok guru, kau jenis tok haji, kau asalkan kapi pun tak, mukmin pun tak, duduk atas pagar, maka dia munafik lah. Dan dalam Quran satu surah khusus, satu bab tertentu, satu kita panggil apa, satu peruntukan khas mengenai dengan orang munafik. Dan kebetulan, kita panggil kebetulan, tapi Allah Ta'ala tidak kebetulan apa. Kebetulannya zaman Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ada orang yang munafik. Orang yang duduk sekali dengan dia, kita panggil juga semayang balik punggung Nabi seumur, doa juga tanah tangan, tak mudah lah amin, tak mudah lah.
makan nasi setalan dekat panggil Nabi, tapi dia boleh jadi munafik. Dan orang itu disebut oleh ahli sejarah semua sekali, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni kalau kira learn juga ketua parti munafik. Si usaha dia, bandari dia, siapa dia, Allah Alam lah. Tapi dia ni mengetuai kumpulan orang-orang yang munafik yang jadi duduk atas pagar. Dan minggu lepas kamu sebut bahawa timbul masalah buat pertahan hati dia nak pendam, nak susu, nak pendam, nak susu perangai munafik dia, sekali-sekala terkeluar daripada mulut dia perkataan-perkataan yang boleh apa namanya menampakkan bahawa dia ni orang munafik ataupun orang melawan Nabi pada batinnya, cuma zahirnya dia jabat salam dengan Nabi dan sebagainya. Dan hubungan yang minggu lepas iaitu tak habis cerita kita bila berlaku baloh di antara apa ni yang disebut gitu, berlaku satu apa namanya satu rumungan Rasulullah hala balik ke Medina daripada satu peperangan, berhenti di satu tempat. Masa berhenti inilah masing-masing cari bekalan air untuk nak minum apa semua sekali. Bila berebut air budak-budak pekerja-pekerja air ni, maka hak budak-budak hak mari di Mekah ni manggil orang Mekah tolong dia. Budak-budak hak mari di Madinah ni manggil orang Madinah. Yang menyebabkan timbul perkauman kita panggil. Bila timbul perkauman ni, siapa ke telinga Rasulullah dan juga siapa ke telinga Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni punya marahnya kerana budak-budak ni, budak-budak air ni berebut siapa ke perikat manggil kumpulan tertentu. Maka Abdullah bin Ubay terkeluar daripada mulut dia hakikat sebenar, la yukhrijanna al-a'az min al-azab la irraja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'az min al-azab. Ini perkataan keluar daripada mulut Abdullah bin Ubay dan digazet oleh Allah dalam Quran. Sampai sekarang pun kita boleh baca perkataan jahat ini. Demi Allah, kata Abdullah bin Ubay, bila puak-puak kita yang a'azu, yang belia-belia, yang bertaraf taraf first class ni, VIP ni, siapa ke Medina, maka kami, puak-puak kami yang belia ni akan halau keluar puak-puak hina ni. Kata dia, kenapa puak-puak yang main Mekah ni, Muhammad diri sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dia ni, orang-orang pendatang mari menupai kita di Medina, nyusahkan kita, siapa ke puak berbuat air ni nyawa. Jadi oleh yang mikir kata dia, bila siapa ke puak-puak kita, bila siapa ke Medina, pandailah kita buat halau keluar puak-puak pendatang dia balik semula ke Mekah. Bila siapa ke telinga Nabi perbuatan ni, ada di antara nak sahabat-sahabat Nabi nak katuk, nak bunuh pun. Jadi benda ni nak bunuh Abdullah bin Ubay kerana terang-terang melawan Nabi ni, dia cap Nabi ni sebagai al-adhallu, orang yang hina, dia letak nama dia sendiri tu al-azu yang mulia, menyebabkan sahabat Nabi ni nak bunuh apa nama Abdullah bin Ubay ni. Hari ni bukan cek uduh, esok lusa dia buat sabotaj lain pula. Nabinya dengan bijaksana kepimpinan dia malah merebok berita angin ni, gusik-gusik tak panggilan. Maka Nabi kita perintah supaya semua apa ni hak berita ni gulung apa naik unta masing-masing balik ke Medina, supaya mung tak boleh dengar buah aku tak boleh dengar buah mu, kan jam hari tu hak duduk tang. Hak duduk tang unta ni nak berkacik dengan orang lain tak boleh lah, telefon tak ada, wireless tak ada, internet tak ada, tak boleh berkacik apa. Ini satu teknik yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memadamkan berita tak molek ni. Kita khabar-khabar angin kita panggil. Dah pergi balik dah sapa di Medina, dah letih kah membuat sarok rumah, buat sarok angin, senyap benda tu. Tetapi berita nak bunuh ni tersebar termasuk pada telinga anak dia sendiri. Telinga anak Abdullah bin Ubay. Anak dia pun nama Abdullah juga. Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni ketua munafik. Anak dia ni mukmin habis gerai dengan Nabi. Tengok cara Tuhan buat. Poknya habis munafik, anaknya mukmin. Bila berita orang nak bunuh ayah dia ni siapa kat telinga dia? Dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, hamba dengar ada orang nak bunuh ayah hamba." Kerana ayah hamba kata ke dia ni,
apa ni pokok Madinah ni orang dia dia pokok kamu ya Rasulullah, pokok kita pokok mukmin ni pokok jahat, pokok hina. Ginilah ya Rasulullah, biar hamba sendiri bunuh, biar hamba sendiri bunuh ayah hamba. Hamba tak datang hati tengok orang lain bunuh ayah hamba, pas duduk rata-rata begitu hamba tak boleh tengok. Nanti dia bunuh ayah hamba, lepas tu lah, tak kena gaya, hamba pula bunuh dia pula sebagai dendam. Jadi kalau tentu nak bunuh ayah hamba, biar hamba sendiri bunuh. Ya senang kata dia, biar tentu hamba sendiri bunuh, dan tak, tak ada masalah. Begitu para hadis semua, iman bila masuk dalam hati perut manusia, dia boleh buat apa saja pun, asalkan mendapat keredaan Allah dan Rasul. Cuma Nabi jawab, jadi kata dia, bal natarafaqu bihi wa nahsu wa nahsin suhbatahu ma baqa ma'an. Nabi kata Rasulullah Abdullah, biarlah ayahmu tanggung dosa dia punya pasal, tapi aku dengan dia, aku nak duduk secara baik, dia pun lama duduk jabat salam dengan aku, duduk semayang dia aku, dan bila timbul masalah ni dia sendiri pun tahu dah orang pakat peci ke dia belaka, maka insyaAllah tindakan jahat tidak akan berhebat. Kita bersaing dengan molek dan kita hidup dengan cara baik, tak usah bunuh-bunuhlah. Lebih-lebih lagi aku tak suka juga cerita-cerita bunuh ni. Jadi nak rakyatnya bahawa apa namanya, apa ni, hak kita sini panggil, hak kita sini panggil timah rasa tu betul. Tapi kita sendirinya mesti kekal di atas iman. Jangan buat-buat munafik, jangan buat-buat bulu-bulu panggil apa kita panggil muka dua kita panggil. Dan sebut hari itu, orang munafik ni orang yang berperangan bawa pasir an-nafaq makna lubang bawa pasir, dan bawa pasir ni menatang yang mempunyai dua lubang masuk lain. Lepas dia buat sebab lubang rahsia cadang mudah dia lari bila mari kucing ke mari anjing ambak dia tubik kut lubang lain. Orang munafik kita juga dia kecek lagu lain, atipuk lagu lain, cadang hidup dua buah negeri dapat. Habis itu so, baik masuk hari ini. Oh, so lagi tinggal. Di samping Abdullah bin Ubay cap Nabi ni al-azallu, gulung hina, dia juga buat plan kepungan ekonomi. Lah ni kita panggil kepungan ekonomi. La tumfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadhu. Abdullah bin Ubay buat putusan, panggil orang dia, buat ucapan bahawa puak-puak kita jangan beri sebagai pertolongan pada puak-puak Muhammad ni, biar dia lapar, akhirnya dia balik kampung dia ataupun dia tak pergi ngaji dah dengan Muhammad. Ini kepungan ekonomi. Dan benda ni berlaku atas Nabi sendiri Muhammad SAW waktu beliau berada di Mekah lagi. Dan kita dengar waktu Nabi duduk di Mekah ni, 13 tahun. Mekah ni tanah air Nabi, tempat tupah darah Nabi. Mokpok dia, keluarga dia, semua orang Mekah berlaku. Tapi orang Mekah juga, termasuk pak saudara, mak saudara, lawan Nabi sendiri. Hingga siapa tak, Nabi terpaksa lari daripada rumah, duduk sebuah cerung. Sebuah cerung, orang panggil Syekh Ali. Syekh Ali ni waktu dulunya, duduk di sebelah, kita nak kata berapa, sebelah dia jatuh dia, Mekah ni. Dia payah kita sebut. Ada dekat dengan Baitullah lah ni lah, tapi dah ni telah di apa, kampung telah di utuh api sama sekali, dibuatkan untuk diperbesarkan Masjid Mekah lah ni. Nabi duduk situ terpaksa 3 tahun duduk celah bukit, kan orang Mekah sendiri pulau Nabi. Lah ni orang panggil diskriminasi, orang Mekah sendiri diskriminasi Nabi. Teruk lagi pada hak lah ni orang Amerika, cuma dia marah pada Hamas ni, cuma dia tak bui bank-bank dunia ni buka akaun Hamas. Biar mati lah Hamas, biar mengapa semua sekali. Perangai yang dibuat oleh kafir Quraisy pada Nabi Muhammad di Mekah itu ditiru oleh Amerika, ditiru oleh Yahudi, oleh Israel kepada orang gerakan Islam. Apa saja gerakan Islam lah ni dicap ganas. Dia ganas. Akhir sekali dia sendiri jadi ganas. Jadi 3 tahun Nabi Muhammad SAW lari sama keluarga dia, duduk di Syaib Ali. 3 tahun ni bui salam pun orang tak jawab. Kita salam ke orang pun tak jawab. Orang bui salam, nanti orang bui salam ke dia, orang tak bui salam. Jual barang kedai, barang Nabi, puak-puak Nabi jual gelang tangan kat berapa nak cari duit, berapa, tak, orang tak boleh beli.
Ah tu hok pai tutup ekang tu bukan mereka buat dia buat di kafir Quraisy dulu. Jadi kafir Quraisy telah pun menjalankan apa ni dasar kepungan ekonomi ini 3 tahun ke atas Nabi kita Muhammad SAW. Dan perjanjian tu ditulis bertulis dan digantung di perabung Kaabah. Orang panggil muallaqat. Pada anak-anak kita hok belajar sastra Arab, ambo sendiri belajar di India lagi, ada syair dia panggil al-muallaqat. Al-Mu'allaqah ni tulisan-tulisan yang digantung di perabung Kaabah. Loh ni orang bubuhlah peti apa, safety bank apa semua, safety box apa semua sekali. Barang-barang sulit apa bubuhlah peti, tok di bank. Ataupun tok dalam bilik-bilik kebal. Kita panggil, zaman hari tu bank tak ada, bilik kebal tak ada. Orang tok di perabung Kaabah kerana Kaabah ni tempat yang dihormati. Orang jahil sendiri pun hormat pada Kaabah. Kerana Kaabah ni bekas tangan tok di Nabi Ibrahim AS. Tak 40,000 tahun lagi. Barang yang cukup antik. Sampai sekarang pun orang Islam, orang tak Islam hormat pada Kaabah. Jadi gantung ni di perabung Kaabah. Terkedai Allah Ta'ala ni, apa nama ni, anak-anak pergi kerik makan. Anak-anak tu pergi kerik makan surat tu yang menyebabkan perjanjian pulau Nabi Muhammad, diskriminasi Nabi Muhammad tu hilang. Maka barulah Nabi Muhammad boleh keluar. Jadi kepungan ekonomi ini bukan kerja baru. Kapir Mekah buat dah ke Nabi kita Muhammad waktu di Mekah. Dan Abdullah bin Ubay buat juga. La tunfiqu. La tunfiqu ni untuk mengulangi cerita kepungan ekonomi. Dan sekarang ni pun mana-mana orang yang bergerak terasa Islam, kepung juga. Tak boleh subsidi, buang kerja. Ini semua ni cerita larian semasa kapir Quraisy hari itu lagi. Menurun sampai ke London. Pak kemat pun benda ni akan berlaku. Supaya pejuang Islam ni Islam yang ada semua boleh pahala semua. Dia dapat dosa tiap-tiap minit. Orang pejuang Islam hak lawan kepun ekonomi akan dapat pahala tiap-tiap minit. Dan minggu depan, minggu ni lah. 12 hari bulan. 13. Buat di stadium 13 hari bulan. Kita beri pemalam di stadium 13 hari bulan, hari Ahad malam. Untuk semayang maghrib. Lepas tu ada ucapan daripada orang luar negeri, daripada Palestin, daripada Hamah, daripada apa ni. Oh ni ada keluar ini. 13.8. Menentang kezaliman Israel dan sekutu-sekutunya bersama. Wakil Hamas pun ada, wakil Palestin pun ada, ada orang lain pun ada. Di stadium kita baru. Tolong mari beramai-ramai, ajak pelaku kecil, besar, tua, muda, Cina, Hindu, Sian, bawa mari belakang. Kerana zalim-zalim bukan atau Islam mati, itu mati belakang. Mukobak mati. Mari ramai, terpakat berdoa, terpakat. Ada bawa duit sama hari yang masuk atas bom, insyaAllah kita. Baiklah, kita masuk cerita hari ini pula. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Akhir sekali tu yang kata ya ayyuhallazina amanu, hai orang mukmin. Hok mun jadi kafir mun punya pasal. Mun jadi munafik mun punya pasal. Hak aku nak kira ni dengan orang mukmin. Tak kira mu ni Arab, kau Melayu, kau Siang, Boyang, kau Cina, Cepak, kau mana boleh main dengan aku ni, dengar aku nak bayar. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali melalaikan kamu oleh harta benda kamu, dan juga jangan melalaikan kamu oleh anak pinak kamu daripada ingat pada Allah. Jangan lalai. Lalai ni kita kata panggil nganu. Orang kata panggil nganu. Duduk comok atas gerai, comok buah dah kopi, sampai kau lembu padang aku kek, sampai kau semak pun jadi kecuk habis tak cedung, kan? Nganguk tak ada. Atas dunia, kita duduk atas dunia. Lelo ni kita duduk comok anguk, tu dunia apa alam, kita kena ingat bahawa kita ada target. Target ni lah setengah orang dia buat sendiri. Setengah orang bumi dia tidak buat sendiri, dia suruh pada Ta'ala. Ya Allah, itu aku, mu buat aku, apa target, apa tujuan. Allah Ta'ala sebut yang tujuannya ialah zikrullah. Sekali-sekala dia sebut zikrullah sepanjang ayat ni, dan sekali-sekala dia rubah perkataan, dia panggil ya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik jin, baik manusia, bukan main-main aku buat, ada target dia. Target dia ya'budun, supaya orang jadi koli aku. Ikut aku suruh berapa kena buat belakang, dan ikut aku larang berapa kena buti belakang. Ini target aku. Jadi sama ada kita nak kata target hidup kita ni liya'budul
atau zikrullah boleh berlaku. Yang pentingnya Tuhan kaya aku buat muhi manusia tujuan mengingat aku. Ingat aku ni ingat hal-hal sunat makruh, syurga neraka, dosa pahala, doa dalam kubur, azab kubur. Ini semua ni termasuk di bawah zikrullah, ingat pada pahala. Bukan ngati Allah, Allah sajadah. Allah, Allah tu satu daripada cara zikrullah. Tapi zikrullah sebenarnya ialah zikir dengan kalbu kita panggil ingat dosa pahala dia, nikmat dia, Allah anak dia, syurga dia, neraka dia. Dan ingat juga dengan lidah kita menyebut. Hak sebut Allah, Allah, la ilaha illallah tu sebut dengan lidah. Dan yang ketiganya ingat juga dengan anggota. Kaki aku hari nak pergi lakuan. Hari ni hari Jumaat. Nak pergi patah pun boleh, nak pergi tempat ngajar pun boleh, nak pergi tempat ngaji pun boleh, nak pergi tempat menego boleh. Kaki aku, kaki kita, mata kita, tangan kita, hati perut kita kena guna sepenuh mengikut apa yang Tuhan no. Tuhan buat kaki untuk berjalan, jalan lagi lah kan. Tuhan buat mata, Tuhan buat tangan untuk menulis, untuk megang, untuk memakuh, nak pakuh berapa, nak tulis berapa, nak jamuh berapa, ingat. Buat Tuhan buat mata untuk menengok, tengok alat siapa dia, ingat hak mana halal, hak mana haram. Tuhan buat otak untuk mikir, nak mikir hak lagu mana, mikir hak aku nak, kau mikir hak Tuhan nak. Tuhan nak fikir hak Tuhan nak, nak menego. Hari-hari jemaah begini ramai, Tuhan nak menego, jual kaca butir, kau jual kain, kau jual berapa, mengikut apa peraturan yang dibuat oleh pihak MPKB, kita boleh cari rezeki hari ni, asalkan rezeki itu supaya hak Tuhan nak. Jangan kira dok, nak apa seluk poket orang, jangan dia kira nak bapak bank orang, apa semua sekali itu, itu boleh fikir juga, tapi tidak lagu tu Tuhan nak. Kalau buat juga, orang panggil tidak ingat pada Allah. Nah, kalau buat benda-benda halal ni, barulah kita nak zikir Allah. Oleh yang mikir tu awal, yang ada dua perkara yang menjadi halangan besar daripada manusia ingat kat aku. Iaitu, al-malu wal-aulad. Kih cari harta, dan kih nak jaga anak pinak. Nak jaga rumah tangga kita pakai. Ni yang buahnya. Atas dunia ni, dua ni yang menjadi gangguan kita. Kalau kita pandai, benda ni tidak jadi gangguan. Kalau kita pandai agak akan jadi ganggu kita pak mati. Cari harta. Islam tidak cari, tidak larang sikit amuk dia cari harta. Cuma jadi syarat jangan lalai pada hukum itu. Islam tidak larang sikit amuk nak jaga anak, nak jaga bini, nak buat rumah sama anak, kereta sama anak, tak larang sikit amuk. Asalkan tidak lalai jadi peringat pada aku. Ini yang benda ni. Satu masa hari itu, orang pakat tak cari harta banyak. Tanah pisang, pada duduk saja. Perlu kami biru tiga ke pada duduk saja. Perlu ayam empat lima ekor pada duduk saja. Pada duduk saja ni perkataan yang biasa keluar daripada mulut kita. Zaman hari itu, paling pertama itu. Yang menyebabkan kita hidup ni hidup bawa boleh makan ya. Kenapa buat kerja ni? Pada duduk saja. Ni perkataan ni siapa dia ajar? Allah Allah. Tapi kata-kata orangnya kerana salah faham kita dari segi ajaran zuhud. Zuhud makna benci ke dunia. Memang zuhud ni ada sebutan dia dalam kitab tasawuf. Kita diminta zuhud. Az-zuhdu wal qana'ah. Zuhud mana benci ke dunia. Kita faham dunia ni ialah harta. Harta ialah dunia. Dengan sebab tu guru duk ajar, tu aji, tu ajar, tu boh pun duk ajarnya. Kita kena zuhud, kita kena zuhud. Maka zuhud arti benci ke dunia, maka kita kena benci ke dunia. Benci ke dunia artinya benci ke harta. Maka buat kerja pun bawa-bawa boleh. Pada duduk saja buat kerja. Bimbel takut jadi banyak, nampak kita tidak benci ke dunia. Para ini semua dunia lawan di akhirat. Dunia lawan di akhirat. Dunia-dunia ini bukan orang Melayu sebut. Bahasa Arab. Bahasa agama. Jadi bila dunia akhirat ini bahasa agama, maka kita kena rujuk balik kepada Tuhan punya agama. Tuhan punya agama, Nabi kita Muhammad SAW atau Allah Ta'ala. Betul kalau Nabi Muhammad larang sahabat dia cari harta. Tak betul cari harta. Apa harta yang Tuhan buat nak risau? Harta yang Tuhan buat atas dunia ni dengan bermacam-macam sumbernya nak risau pun dia ya, kalau tidak manusia cari. Bahkan tidak orang Islam cari. Oleh yang demikian, benci ke dunia mana? Benci ke harta yang berkisar setakat dunia je, tak sampai ke akhirat. Itu dia hukum dia. Harta walau lima sen pun kalau tak sampai ke akhirat, maka lima sen orang panggil dunia. Sejuta pun kalau sampai ke akhirat, maka sejuta orang tak dipanggil dunia. Dunia akan bagi tolong. Cumanya cara, teknik lain-lain. Ambo mengajar ini. Adik kakak mari nak cuma hari ini. Boleh jadi akhirat, jadi dunia. Kalau ambo mengajar ini bertujuan nak sebar ilmu Allah Ta'ala. Dan Tuhan beri ke aku ilmu enggak, aku nak sebar. Maka jadi akhirat.
Kalau abang mengajar dengan tujuan nak ngeping orang supaya uni abang kata sekat tu je, maka boleh sekat tu je lah. Ingat balik cerita supaya kita boleh mikir panjang. Waktu Nabi kita hijrah daripada Mekah, dua beranak dengan tu tua dia ya, sini Abu Bakar, siapa kemudian maka ramah orang lain tu juga daripada Mekah kemudian dia belum pada tu pun ramah dah orang tinggal Mekah pergi kemudian siapa asalnya dan ada ramah-ramah yang pergi kemudian ada yang bahasa nakal sikit dia pergi hanya tu tunai lebih besar tunai daripada Nabi Muhammad SAW. Dia benda dia siapa ke telinga orang nanti tahu manusia ya Rasulullah. Puak-puak kita orang main Rabbina suku galuh ni ada orang yang mari tidak kerana mu, tidak kerana Allah dan Rasul, tapi kerana imra'atin yang kihuha au dunia. Dia mari kerana orang tinu tu tinu kita mari tu tinu mengenai saya kau tinu, cinta kau tinu, gila kau tinu, I love you. Kau pergi kau beli siapa kena tinggal Nabi. Nabi buat ucapan dan ucapan Nabi berbentuk dasar. Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana ila Allah wa rasulihi fajratu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratu ila dunya yusibha aw imra'atin yatazawwajuha fajratu ila ma hajara ilayhi. Nabi kata kerja buat manusia ni mengikut niat. Kerja buat kita ni mengikut niat. Hati perut kita ni raja. Kaki tangan ni bala tentera kata betul. Kita jauh sebut. Hati perut manusia ni ialah raja. Kaki tangan mulut idah ni bala tentera yang melaksanakan kerja hati. Oleh itu mana-mana orang yang bekerja niat, mana-mana orang hijrah sekali dengan aku ni untuk Allah dan Rasul, maka hijrah dia ialah Allah untuk Allah dan Rasul. Tapi mana-mana orang hijrah serupa tinggal Mekah serupa, tapi di dunia yusibuha kerana dunia yang dia dapat awam ra'atin tazawwajuha atau kerana perempuan yang dia akan kahwin fajratu ila mahdira. Maka hijrah ni mesti sekali ya. Akhirat pula tak ada. Jadi sama ada hijrah kau, sama ada mengaji kau, mengajar kau, makoh kau, gapo lagi, jadi wakil kau, jadi DO kau, jadi raja kau, jadi gawai DO, gapo pun kita kena ingat bahawa kita dak tahu mi Tuhan. Tak lewat panah-panah, una-una terbawa panah pun tak jadi kerja. Jadi bila kita duduk sini, ingat molek. Sebab kerja buat aku mesti kerana Allah. Lagu mana kerana Allah? Turut ajaran Nabi. Kerana Allah ni kita nak rekod sendiri tak boleh. Kerana kita tak tahu gapo Allah tak nak tengok, tak boleh, nak dengar, tak boleh. Yang boleh reti kerja Allah ni, Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah tiap-tiap masa ni ada semua Nabi. Nabi Muhammad, belum pada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi sebelum Nabi Isa, Nabi Musa, belum pada beratus ribu, berjuta Nabi di muka dunia ni. Kerana sengaja Allah Ta'ala tahu kalau aku tak kira Nabi, orang nak reti apa benda ni, benda raib. Raibiat, benda raib. Ha, jadi oleh yang demikian balik pada ayat cari harta tidak dilarang, syaratnya jangan lupa zikrullah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sekali-kali usaha kamu cari harta, nego, nyaku, kelaut, darat untuk cari harta. Cari harta ni jangan sampai kau fikir kamu terlupa ingat pada aku, ingat hukum aku, ingat nasihat aku, ingat perman aku, ingat sabda Nabi aku. Begitu juga nak jaga rumah tangga. Nak jaga rumah tangga sama ada kita nak rumah besar, rumah kecil, nak kereta besar, kereta ini masalah itu hak kita. Tapi ingat jangan canggung peraturan Tuhan. Jangan lalai daripada ingat kepada Allah. Orang buat rumah cuma-cuma. Setengah orang tu buat rumah kecil-kecil. Dah serah pada dia. Dia dia mau piti banyak, buat rumah cuma. Kawan tak ada piti, buat rumah kecil. Tapi dia mau buat rumah besar siapa ke but yang tak bayar, ni orang panggil supoi. Buat rumah besar, hutang bayar, tapi orang nak pergi ke rumah, nak minum test cawan pun tak boleh. Kerana kucing tu, kucing ni, barang otomatik belakang. Lepas tu, dia nak usul pahwana nak rumah demo. Rumah demo ni kadang-kadang mati hospital, tak mati-mati rumah pun mati hospital. Jadi apa nama, oleh yang demikian, sebarang gerak kerja kita, makan, minum, harta, apa, la tulhikum. Jangan menyebab kamu lalai, antikillah daripada ingat kepada Allah. Sama ada mu nak ngatik, buat sebeh kau, tak usah bawa sebeh kau, tapi kalau mengingat semua hukum Allah Ta'ala, lidah sebut semua nama Allah dan kaki tangan menggerak semua mengikut adat Allah Subhanahu Ta'ala. Itu dia. Ini kata putus. Ini bukan perintah daripada kerajaan, bukan keluar daripada syarikat, tapi keluar daripada Allah. Kalau kerajaan buat kita boleh ubah,
Orang nak buat jambatan belok Singapura tu boleh ubah, tak apa. Buat kerajaan yang nak buat. Kita nak buat syarikat, kita nak lantik tu kadang-kadang kita kata tak ada, tak ada nak buat. Modal tak ada, orang tak ada. Tak ada apa. Tapi bila Tuhan kata sekarang, tak ada orang boleh ubah suai. Tak ada orang boleh itu dan ini. Jadi sekarang Tuhan buat peraturannya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dan Tuhan tahu dah benda ni berat. Dan sebab tu dia royak kat orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu, dia tak kata ya ayyuhannas, hei orang tu. Ya ayyuhannas dok. Kerana orang ni ada orang mukmin, ada orang munafik, ada orang kafir. Wayak apa? Baik wayak orang tertentu, iaitu orang mukmin. Jadi kalau kita berasa nak jadi mukmin, kita masuk nama kita atau masuk lain kita ni dalam lain mukmin. Ha tu dia. Dia mana orang tak mau jadi mukmin? Kerana kita belah mana kaya, belah mana kafir, belah mana nelan pun tak sudah dengan mati, tak sudah depan syurga neraka. Jadi pada diri dengan keadaan kafir, pada munafik, bagi yang keadaan mukmin. Kalau orang mukmin lain boleh buat, maka kenapa aku tak boleh buat juga? Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Dan mana-mana orang yang buat juga hak benda aku larang tu, maka itulah orang rugi. Kadang-kadang kita ni nak kuiti banyak. Pergi hari jemaah begini, kita pergi semayang jemaah, kita buka gerai tempat orang duduk kena patah. Tak kira semayang jemaah ke berapa. Bolehlah piti. Tapi hak boleh piti lagu ni ni rugi. Pada orang hak mikir pendek, dia kata ni lah hutungnya. Kan orang lain tutup belakang kedai, pergi surah belakang, pergi masjid belakang, tengok semayang. Aku tak, boleh pergi aku banyak. Seronok dia. Itu fikiran kita. Allah Ta'ala kata, tak merugi. Kerana pitihmu, duitmu, walaupun banyak sekalipun, ni buat lagu mana bila depan aku akhirat ni? Nak pitih aku, ya Allah itu aku, tolonglah tebu. Terus masuk aku, ambil pitih. Aku luar agama pitihmu. Nah, sebab tu pun ikut mana pun, walau duitmu banyak sekalipun, kau tak kenal kerana aku, merugi. Kerana, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Harta yang ada pada manusia, tidak boleh tolong sikit pun, bila teredah, bila menyukur dalam kubur. Bila menyukur dalam kubur, tersungkur dalam kubur, tika tu harta nak tolongmu, nak pasang loya, nak berapa, tak berlaku sikit abu. Jadi kira-kira, ya, rugi suanti. Fikir dua lapis gitu, baru nampak. Hak tu yang kata tu betul kan, duduk tangan dia berlaku. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum al-maut. Baik. Bila hari tu tidak dilarang cari, asalkan jangan lalai. Pas buat benda apa hari tu? Hari tu bila boleh kita nego ke tani ke apa, bila boleh kita buat lagi banyak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Naklah kamu belanja daripada rezeki yang aku beri kamu tu belum pada mati menerpa masuk umum. Ada dua tiga perkara dalam ayat. Pertamanya Tuhan sendiri. Dia kata manusia rezeki hak boleh kamu tu walaupun mereka kata duit aku, ni harta aku. Hak aku weh. Hak mu cari melalui menoreh kau. Bawa teksi kau, makan gaji kau, dapat allowance kau. Mau makan gaji kan apa? Melalui apa? Melalui mata mu menulis, tangan mu, mata mu menengok pai, tangan mu menulis, kaki mu pergi buka laci, kaki mu telefon mu akak telefon dengan telinga yang kamu guna untuk telefon orang lain, maka boleh duit. Telinga hak duduk, pada mu hak siapa dia buat? Tangan hak mu akak telefon hak siapa dia buat? Mulut hak mulut mu siapa dia buat? Otak lah kepala mu segenggam siapa dia buat? Aku, bila aku tak sudah dengan aku je. Banyak mana rezeki hak boleh kamu tu melalui infrastruktur aku. Kemudahan asasi. Mulut, mata, telinga ni kemudahan asasi, infra kita panggil. Bila ni kerjaan dia sebut saya buat infra. Apa ni? Kemudahan asasi, jalan, jambatan, longkang, call hospital. Kajian kata, ini mudahnya saya buat. Kajian kita, kajian mana-mana sekalipun. Tuhan kata, kau membuat jalan-jalan itu, batu di mana? Membuat batu kau buat ya? Batu aku buat dah. Bomi kau musadat aku buat dah. Minyak tah kau yur aku buat dah. Jadi kira-kiranya, mulihanya proses benda aku buat dah. Dengan sebab itu, razaqna itu kena ingat. Wa anfiqu mimma razaqna. Naklah kamu belanja daripada rezeki aku beri kamu. Bila rezeki hak tangan mulut aku, maka bila aku suruh,
muka nak buat lah muka bagai aku. Mu ni hanya pengurus. Banyak mana manusia di muka ini pengurus, manager of Allah. Sebagaimana manager sebuah syarikat tu bila disuruh oleh board, oleh jawatan kuasa board dia tu suruh, maka manager kena buat. Apa arti dia manager? Dia lawan board. Tak ada arti. Jadi kita semua ni manager Allah. Sebab itulah orang panggil khalifah Allah. Kita manusia ni Melayu baik, Cina baik, India baik, Arab baik, hukum Mekah baik, hukum Kota Baru baik, hukum Kuala Lumpur baik, semuanya pengurus Allah. Mana-mana orang mukmin, maka orang ni pengurus yang setia. Mana-mana orang munafik dan kafir, orang ni khianat, pengurus tapi khianat kepada syarikat. Itu dia, wa amfiqu mimma razaqnakum. Yang pertamanya, rezeki hukum tanganmu tu aku beri dengan melalui titik peluhmu. Yang keduanya, bila boleh kamu, naklah kamu amfiqu, belanja. Belanja ni bukan belanja untuk kita dah, belanja untuk kita pun bila kita, sebab tu bila kita belanja beli nasi, beli beras makan, kita niat benda ni kita makan bismillah. Makan nak jamu pinggan bismillah. Kerana jamu-jamu dengan tangan. Kalau tangan tak ada Tuhan tak buat, kita nak buat lagu mana? Makan dengan mulut. Kalau Tuhan mulut kita tak gerakkan, eksiden kau gapo, kita nak buat lagu mana? Nak telan nasi, telan-telan dengan leku buat Tuhan buat dah. Bukan doktor buat, bukan mokpok kita buat, bukan tuk bidan buat. Ini sebab tu bismillah. Biar ada semua bismillah. Bismillah. Nak makan, nak minum, nak tidur, nak bangun, nak jamu pinggan, nak pegang steering kereta, nak buka pintu kereta, nak masuk pejabat. Bismillah. Supaya ada semua lah pala kita bahawa Allah, Allah tu menjadi segala-galanya. Aku ni urus kerja-kerja dia. Ini cara lagu tu. Kalau Tuhan suruh infak, menderma pun, belanja pun, kita tidak akan kedekut. Kedekut lah ke mana? Harita orang. Kalau seorang manager kedekut nak buat tubik duit syarikat, sedangkan bot dah lulus dah juta. Eh saya nak tubik sejuta. Saya yang buat dengan muho nya manager. Bot yang menentukan apa ni kerja keluar duit tak keluar duitnya. Jadi kalau kita duduk atas dasar kita ni penguruh, manager Allah Ta'ala, tak ada berasa malah, tak ada berasa apa. Selagi kita Tuhan beri rezeki, beri umur, dia ke sini tu lah boleh bergerak mulut, insyaAllah kita akan jadi manajer Allah yang setia dengan Allah. Akhirat pula dijanji dengan syurga. Dan janji bukan kerajaan janji, bukan syarikat janji, Allah janji. Kalau kerajaan janji, boleh jadi dia kata, duit tak ada tahun ni eh, defisit apa semua sekali tahun depan, tak apa bukan kerajaan. Tapi bila Allah Ta'ala, dia tak ada defisit, tak ada, tak ada, benda tak ada dengan Tuhan. Kalau Tuhan tak ada juga, tidak Tuhan, cari Tuhan lain kita ni. Timbul sehari dua, gege, cakap, murtad. Dan ini timbul masalah. Ina Joy. Dan ucapan dia diberi Datuk. Datuk Mufti Perak ni, patut tuan-tuan semua perhati. Suat khabar kita ada siar dalam tiga hari baru ni. Tu perhati mulai. Apa yang jadi murtad? Jawabnya kan, kan jahil. Jadi kuasa hak turun dia ni, betulan orang Perak Lina, Lina Joy ni, betulan mengikut laporan siapa kamu ya, dia ada eksiden. Eksiden dengan sebuah kereta. Duit tak ada kerana ayah dia mati kecil lagi. Jadi duit tak ada, seorang Hindu pergi tolong beki kereta, dia tolong atas kereta. Atas punya atas, baik punya baik, akhirnya I love you. Kahwin. Dia nak boleh kahwin dengan Hindu, tu kena masuk agama Hindu. Ini riuh, sebuah negara lah ni riuh. Dia singgah siapa hari ni, benda lagu tu pun kajian tak ada buat apa. Kita pun heran juga. Nak kata heran pun tak juga. Moga kerajaan tidak jaga Islam, jaga moga jaga Melayu. Hak jaga Melayu lah, jaga Islam lah. Patutnya kita ni tak jaga Melayu, jaga Islam. Bila jaga Islam tu terjaga sendiri. Melayu, Cina, terjaga habis ni. Popok, menyam, terjaga sendiri. Kena jaga Islam. Kerana Islam ni cukup lengkap, mukammal, komprehensif. Tapi dah kita buat sepandai pada Tuhan. Kita buat sepandai pada Tuhan, apa peram? Apa boleh buat? Nak kata apa boleh buat tak kena juga. Amba salah tubik tak apa boleh buat. Sepatut tak boleh kata apa boleh buat, nampak budak lemu. Mana ada manusia hok tak boleh buat. Tak boleh buat begitu, kena buat begini. Tak boleh buat begitu, kena buat begini. Air hok lembek otak bila turun ke bombing tu, dia turun nak turunlah ke bawah tu. Sakut di batu sini, dia gialah lain. Sakut situ dia pusinglah lain. Papaya korek batu, kalian tolok batu tu bang. Air hok lembek otak pandai ikhtiar tu daripada bukit Pak Sungai cari jalan jumpa dia. Sungai tu kalau kita duduk tak apa-apa, belok belakang sepuluh lah teduh. Kenapa belok? Kerana belok tu bila dia pergi tempat tu temukkan batu, dia lagi ialah kerai. Tempat tak ada batu juga dicari. Jadi setara air, meknotek boleh irti apa laut ni, pucuk langit. Ini kita manusia ada akal. Mana tak boleh ikhtiar.
Biar tentu kita ni jaga Allah, zikrullah dalam politik, zikrullah dalam ekonomi, zikrullah dalam apa, kerana punca segala-galanya ialah Allah. Orang panggil musabbibul asbab atau disebut al-khaliq. Orang murtad ni orang tak ajar dengar, boleh ayah dia pun tak dengar, mak dia pun tak dengar. Maka sumber pertama ilmu pada budak kecil daripada ibu bapa ni, ibu bapa sendiri tak boleh, ini masalah. Sebab tu Nabi wayak bila munak bini tak sepilih orang comel, tak sepilih orang kaya, tak sepilih orang besar, pilih orangnya berugama. Karena berugama dia boleh turun ilmu dia tu pada anak cucu apa semua sekali. Kita dah sibuk orang comel, tak comel beli lecu. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ. Hendaklah kamu infak derma daripada rezeki aku beri kamu ni belum pada mati, belum pada mari mati. Tengok cara Tuhan wayak tu, kita pun berasa betul. Mak sebarang kerja tak dunia ni jangan dia mati. Di bega-bega jalan tu MPKB tulis label irtanim khamsan qabla khamsin. Tuan-tuan semua boleh tiru benda ni, buat label benda ni kapung tok kapung-kapung. Irtani khamsan qabla khamsin. Naklah kamu bubuk lima perkara ni belum pada mari lima perkara lain. Satu daripada lima ni ialah hayataka qabla mauti. Rebuk tika mu hidup ni jangan dia mati. Hak pak karo cari zira. Rebuk tika hidup jangan dia mati. Karena hidup baik mati baik luar daripada kerja manusia. Ambo hidup, adik kakak hidup luar daripada kerja kita. Tahu-tahu kita ni beranu. Bukan tok bidan, bukan mokpok beri nyawa, dok. Dalam kita duduk dalam perut pun jadi kaki tangan, tidak tidak ikhtiar tok bidan, dok. Tidak ikhtiar doktor, tidak ikhtiar mokpok. Benar pemberi Allah. Pas sampai bila kita duduk ternyata ni, tak tahu. Di pagi ni kita nak congak angun ni. Nak mati pun tak tahu. Adik kakak dulu ke, ambo dulu ke, adik kakak ambo dulu ke. Tahu, tak tahu. Jadi, belum pada mati mari, infak. Derma dulu. Kerana fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ni Tuhan waya orang dekat nak mati. Nak layan dia, biar dia kan sudah. Kita sebab kita tak mati lagi, maka kita tak boleh tahu benda apa hati perut kita bila dekat nak mati. Orang yang dekat nak mati ni, Tuhan tolong wayak pada kita. Hei manusia, pada orang yang dekat nak mati, aku nak wayak kamu, berapa dia orang yang nak mati ni kata. Satu daripada ialah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini, Allah Ta'ala tolong wayak pada kita, cara orang nak mati minta maaf dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, aku tolong panjang umur aku sendiri. Waktu dia hidup ni tak minta pun nak panjang umur. Muka dia berasa dia hidup-hidup itu mati. Tapi bila dekat nak mati, sebok sekok gitu begini, baru dia berasa, ay nak mati dah aku ni. Lepas tu tak ada orang lain boleh beri nyawa, sambung nyawa daripada Allah. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Hei Tuhan, aku pergi aku. Dia kata, dia tak kata ya Allah, dia kata Rabbi. Ya Allah lain, ya Rabbi lain. Ya Rabbi itu yang hendak pergi aku. Ya Allah itu aku mung pergi aku nama kini apa tak tak panjang lagi pergi panjang lah. Laula akhirtani laula. Kelimah laula dalam bahasa Arab dia panggil lil. Ada bahasa Arab dia panggil nahwu Arab, grammar Arab dia panggil tahdid wal. Mana pujuklah. Laula ni untuk pujuk. Pujuk Tuhan mintalah pelambat sikit umur aku ni. Fa'afsadaka untuk aku nak sedekah. Belum waktu kita tak mati lagi ni, tak fikir nak sedekah. Nak sedekah buat apa? Nak beli 10 riyal, nak beli sekian, payah. Jadi dia mau nak cari, dia mau nak duit sekian, cari sendiri lah. Kawan cari juga. Itu perasaan kita waktu kita segam balik. Tapi bila dekat nak mati, kita pula tawar nak sedekah. Tak ada Tuhan suruh lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'afsadaka. Tolonglah Tuhan, pelambat umur aku biar sikit ya. Seminit ke, dua minit ke. Payah aku boleh sedekah. Buat aku menas salih. Pada sedekah tu aku janji nak jadi orang salih. Nak kecek berjuru, nak menega berjuru, nak politik berjuru, nak rumah tangga berjuru. Kalau lelaki nak jadi suami yang berjuru. Hak puan nak jadi isteri yang berjuru. Kalau anak-anak nak jadi keluarga yang berjuru. Kalau pegawai kerajaan jadi pegawai yang berjuru. Kalau orang politik juga berjuru. Aku salih.
soleh makna orang berjuruh lah. Orang kata panggil berjuruh. Fa as-sadaqa, minta panjang sikit umur aku, biar dia aku sedekah. Kau patut dah bank kau, aku nak keluar cek lah. Kau patut tak ada bagi aku nak mari, nak jam, nak sedekah, nak gapa, nak buat umur hayati, nak bikin getok, nak bikin jalan, benda-benda aku panggil peran aku nak buat belakang. Tuhan jawab, walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Walan yu'akhirallahu. Ya Muhammad, banyak kau orang. Allah Ta'ala tidak akan lambatkan tipu manusia bila siapa ajar. Aku ni bukan budakmu, ikut suruh buat belakang dia. Aku ni Allah Maha Kuasa. Dah aku beri dah kamu. Awalam nu'ammirkum ma tazakku fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Ada ayat lain sebut, bukankah aku beri pada umurmu, aku beri pada umurmu sama panjang dengan umur lain hok beju-beju. Hok orang yang beju syurga, duk syurga cemang bukan 1000 tahun apa. Sama panjang dengan umurmu. Mu 50 tahun, dia tu pun 50 tahun. Apa dia tu beju muda kan? Allah Tuhan, kalau kita duduk sini hari-hari jemaah boleh ingat cerita tadi lah. Abdullah bin Ubay sebagai bapa jadi munafik. Abdullah anak dia, nama anak dia Abdullah juga, jadi mukmin. Abu Bakar kawan rapat dengan Abu Jahal. Abu Jahal jadi lawan Nabi. Abu Bakar tak setia dengan Nabi. Jadi inilah benda orang panggil hidayah. Jadi artinya uri itu kena duduk tangan Tuhan. Kena, kita kena yakin 100% bahawa kuasa tangan Allah Ta'ala. Kita hanya jebuat. Apa nama? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap seorang manusia diberi peluang, beri peluang mudah untuk tujuan asal dibuat. A Tuhan buat, B pun Tuhan buat. A masuk neraka, B masuk neraka. Tapi ikhtiar kena buat. Baki lagi ikhtiar tu kita perhati. Aku ni mayan cukup kodok, kalau mayan cukup jumaah kodok, kita perhati kita boleh beki. Hok mana tak semayan beki dia jadi semayan. Hok mana semayan tu hok tak jumaah beki dia jadi jumaah. Ni ulala ni boleh rajak. Hari ni hari 17. 17 Rajab. 17 Rajab nak kata orang malam Isra Mikraj. Malam ni Nabi naik ke langit. Kata setengah orang 27. Jadi bulan ni boleh haram amalus sebut dah. Bulan ni bagi al-ashhurum. Boleh haram 4 bulan dalam setahun. Sengaja Tuhan rancang 4 bulan dalam setahun untuk manusia jadi berjuru. Apa namanya? Tok guru, tok lembah, cikgu, peniaga, ahli seni, ahli budaya, ahli apa pun dalam 4 bulan ni kira juga supaya jadi berjuru, mudah-mudahan terbawa-bawa pada bulan-bulan lain. 8 bulan lagi. Jadi hari ni kita mikir bahawa satu daripada kuasa yang kuasa kita hanya ikhtiar. Allah yang menentu. Oleh yang demikian kita boleh esok sikit-sikit, ganjok sikit-sikit keadaan kita. Kecek kau, nego kau, politik kau, berapa. Kita betul sikit-sikit. Supaya akhirnya bila Tuhan tengok kita nak sungguh, kalau syurga, dia beri. Dan depan kita, surah baru kita nak baca ni surah As-Saff. Surah As-Saff. Dia sebut, falamma zahu azaghallahu qulubah. Bila manusia ni sengit alahkan neraka, aku pun tolak alahkan neraka. Manusia dulu sengit diri dia, maka aku pun sengit sangat, aku tolak diri. Hak mana sengit kau syurga, aku tolak kau syurga. Hak mana sengit alahkan neraka, dah mesti zahu, mesti sengit dirimu. Kecek cara ahli neraka, mikir cara ahli neraka, menego cara ahli neraka, politik cara ahli neraka, dan nak sangat neraka ambil diri lah. Aku beri Nabi, aku beri Quran, aku beri otak. Supaya otak tu berisi malam, aku buah mata, aku buah selinga. Saluran untuk isi otak. Cukup dekat. Hak sebelah aku tak ada cuai sikit abu. Alikmu dah boleh manusia. Kalau mu jadi batu, tak apa. Dia tentu batu, kayu batu, menaten, tak ada apa. Akhirat kelak menaten, tak ada apa. Aku tak buah syurga neraka, aku mati senyap gitu kan. Masuk manusia masuk syurga nerakanya. Menaten, lemu, kubaya, itu hodup, sodok, hodup, tanuk, tanuknya ni. Besar masalah, tak ada apa. Kita ni orang. Sebab tu hok mengelupak kata sebut dalam ujung surah Ammai Tasa. Apa ni? Wayaqul kafiru ya laytani kuntu turaba. Ujung ayat surah Ammai Tasa ni, orang kafir kata Allah Tuhan, kalau mu jadi jadi tanah, atas dunia hari tu. Atas dunia mu tidak jadi orang, kun jadi tanah. Muju. Waktu jadi orang, bahasa mu jadi orang. Akhirat kelak bahasa mu jadi tanah. Atas dunia ni
kata aku sopoh jadi tanah kau, amarah lalu. Kita orang Melayu ni ada buah tu, aku sopoh menjadi tanah kau. Orang yang dia panggil apa ni, Maki Manakab ke, Maki Tengku Maringin Maki Curi, begitulah. Aku nak buat lalak, aku nak sopoh menjadi lalak. Itu style orang dia. Orang Melayu kata jadi tanah kau. Kita tak sejadi tanah. Kalau jadi tanah gak orang beruk tak kita, orang jejak tak palu kita apa, orang cakuk, orang tebuk, orang gerudi apa semua tak. Kalau jadi tanah. Atas dia tak sejadi tanah jadi orang, tapi akhirat kelak nak jadi tanah pula. Kerana kalau jadi tanah tak masuk syurga neraka senang, tak ada apa. Tapi kalau jadi orang masuk neraka masuk syurga susahnya. Jadi lalu ni kita jadi orang tak jadi tanah, kita usaha supaya kita ni orang sepenuhnya. Orang sebagai rancangan Allah SWT, tidak sebagai rancangan kita sendiri. Inilah benda hok Tuhan ajar, tidak hok kerja ajar, tidak hok manager ajar, tidak hok saya ajar, tapi Allah Taala sebagai tukang dia buat kita, dia ajar lagu tu. Jangan jadi kita nak buat betul ni dekat nak mati minta Tuhan panyomo. Jangan. Dia kepada orang kemana-mana. Sampai ku mata pernah aku mengatakan kepada yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin fa asaddaq wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Tuhan tidak akan pelewat, tidak akan lambatkan ajal manusia bila sampai ajalnya. Wallahu khabirun ma ta'malun. Kerana Allah Tuhan kata aku reti benar perangai orang. Kalau dekat nak mati itu dia bobak, dia berdoa, mai ajak gapo aku pun hidup mula, aku segar mula. Tak bayar pula. Kedekut pula, tak bayar hutang orang pula. Jadi siapa bila nak tipu aku? Tuhan kata aku berhenti juga kenakmu ni. Jadi Tuhan kata tak, bila umurmu siapa mai ajak kau ubat kau berapa doktor kau japi kau berapa tak ada apa. Itu betul sekali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua maafi biasa alhamdulillahi minasyafan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyafin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا الله يا الله يا حي القيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رؤوف يا ديان انفعنا منك بنعمة الخير إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يا مواكبسر الله يا ممكم يا مبوك مانسير Allah yang menjaga hati puak manusia. Tolong lembutkan hati menteri dalam menteri keselamatan dalam negeri supaya mereka lembutkan hati puak dia lepas Ani Adli bin Abdul Aziz daripada tahanan IC. Sama dia lepas tu atau bawa ke mahkamah. Jangan pandai-pandai hinakan hamba-Mu seorang bernama Adli dalam IC tak tahu kerana sebab apa. Allahumma inna ibadaka wa ima'aka fi Falastin wa fil Iraq wa fi Lebanon قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم ودينهم. الله فردك إلى أعدائهم من اليهود الغاصبين والأمريكان المتكبرين والإنجليز المتجبرين على نحورهم. اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, Tuhan aku minta selamatkan pejuang-pejuang Islam yang melawan Yahudi dan minta musnahkan Yahudi dan sekutu-sekutunya termasuk golongan Amerika, Inggeris dan sebagainya. Kami musnahkan kerana semua kami semua ini hamba-Mu. Bagaimana kamu tolong hamba-hamba lain, tolonglah kami kerana kami pun hamba kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.